Yo guys, welcome back to my channel lagi. Okay, pada video kali ini gue akan sedikit bahas lagi tentang perpaduan antara mencampurkan minyak zaitun dengan pomade. Dan sekarang gue akan eksperimen dan gue akan langsung mempraktikkannya kepada kalian. How to? Gimana caranya mencampurkannya agar paduannya bisa perfect. Okay? Langsung aja gue prakteknya langsung pakai pomade dengan minyak zaitun guys. Jadi bagi kalian yang ingin mencampurkan antara minyak zaitun dengan pomade, kalian bisa tonton video ini. Oke, perhatikan dengan teliti ya, perhatikan. Oke. Sebagai contoh ini aku pakai pomade ya. Dan ini adalah minyak zaitun. Udah aku buka sekalian ya. Fungsi dari mencampurkan pomade dan zaitun itu adalah itu tadi. Yang pertama, untuk membuat pomade yang dulunya holdnya tinggi atau keras itu bisa agak medium. Jadi nggak terlalu keras. Oke, di sini aku punya pomade ya segini. Ini kan kalau diaplikasikan ke rambut tanpa campuran minyak zaitun ini, kalau dicampurkan ini, itu rambut kalian keras dan kaku. So, aku pengennya itu mencampurkannya itu nggak terlalu keras. Ya, medium lah, medium. Caranya ya kalian tambahkan sedikit aja cuy. Kalau medium, kalian tambahkan sedikit. Kalau kalian pengen soft, nggak terlalu kaku, kalian bisa banyak. Tapi kalau gue medium, ya kita harus tahu takarannya cuy. Kalau bisa misalkan di sini ada 2 gram, ini ya tetes aja lah, 2 colek, ini sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak cuy, oke? Sedikit aja, oke. Nah ini aku ada 2 tetes, wow, caranya langsung aja, kita ratakan sampai panas. Dan kalian pasti setelah dicampurkan dengan pomade itu kalian kerasa, oh ini udah pas. Feeling guys, kalian udah tahu kok ini nantinya gimana, itu seharusnya kalian udah tahu. Ini feeling ya, ini medium. Nah ini kalian bisa melihat pomade-nya nggak terlalu kaku ya. Kalau kalian punya pomade Thor and Robbie yang heavy duty, itu bener-bener kaku banget cuy. Nah, setelah dicampur dengan minyak zaitun, itu dia lebih medium dan gampang untuk diaplikasikan ke rambut cuy. Oke, hasilnya ya medium dan agak berkilau. Boom! Keren sekali. Ini karena sisirku di bawah, jadi nggak usah sisiran lah. Tapi masih keren kan? Wey. Ini tinggal disisir, udah cakep, udah merata cuy. Nah, itu tadi fungsi dari mencampurkan minyak zaitun dengan pomade. Fungsinya itu tadi cuy. Untuk menambah daya hot, mengurangi daya hot. Dan menambah ini shine atau kinclong dari rambut. Berkilau, wis. Kalian bisa melihat ya, ini udah tercampur dengan sempurna dan ini medium. Seperti itu. So, jangan lupa. Oke, sekian dulu videoku tentang eksperimen mencampurkan minyak zaitun dan juga pomade. So, bagi kamu yang tertarik dengan video-video seperti ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau jika kalian punya ide, kalian bisa request juga. Oke, sekian dari aku, Abdul Latif. See you next time. Dan, jumpa. Boom!